Ustaz, gaji saya 5 juta sebulan. Berapalah yang perlu saya keluarkan untuk zakat saya? Zakat wajib dikeluarkan kalau pendapatannya 85 gram emas. Ingat itu, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. 85 gram kali 500 ribu sama dengan 42.500.000. Bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Tidak ada potong pengeluaran. Jangan potong, nanti semua dipotong. Enggak, untuk pembantu tukang setrika, untuk driver, untuk lampu, untuk listrik, untuk ini. Setiap datang petugas zakat, kau tak bayar zakat. Aku fakir miskin. 3,6. Kira-kira yang bergaji 5 juta sudah kena atau belum? Sudah, karena ambang batasnya 3,6. Payah kami ngitungnya kalau 3,6, Pak Ustadz. Oke, karena kita sudah lama dekat, kenal, kita genapkan aja 4 juta. Zakatnya berapa? 2,5%. Gimana cara ngitungnya, Pak Ustadz? 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. 1 juta, 25 ribu. 1 juta, 25 ribu. 1 juta, 25 ribu. 1 juta, 25 ribu. Jadi kalau 5 juta? Emang kalau cerita zakat ini banyak, pura-pura tak mau hitung. Kalau 5 juta, 125 ribu. Ustadz, yang dihitung itu gaji atau pendapatan total? Total. Karena ada orang gaji pokok 2 juta. Ini total 20 juta. Uang tunjang, SPPD, keluar kota, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Uang-uang apa namanya. Kau berapa dapatmu sebulan? 10 juta, Pak Ustaz. Kalau 10 juta berapa itu? 250 ribu. Memang cerita zakat ini banyak amnesia. 250 ribu. Ustaz, saya ini pegawai rendah, Pak Ustaz. Sebulan 4 juta. Berarti? 100 ribu. Setahun? 1.200.000. Bagus saya keluarkan tiap bulan 100 atau setahun 1.200.000? Tiap bulan 100. Ah, sama aja. Tiap bulan 100.000, setahun kan 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100, setan tak berbisik. Berapa dia tadi bayar 100? Tak usah lah bisik sikit tuh biar aja. Kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu jin, insyaallah kita bacakan ayat kursi lah ini deh. Al-Qayyumata Allahu. Ini yang berbisik ini bukan jin, nas. Sama-sama pegawai Peta Kindu. Sama-sama pegawai Aspek Nas. Sama-sama pegawai Fakti. Kau mau kemana? Aku mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa? 1.200.000 tuh HP baru 1.100.000. Jadi kalau ada kawan yang menghalangi kita untuk bayar zakat, bacakan ayat kursi. Insyaallah terbakar dia. Nah, kira-kira kalau tak kita bayar zakat itu, apakah langsung datang hukumannya? Banyak orang nantang-nantang. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah puasa, aku tak pernah zikir, aku tak pernah pengajian, tak pernah bayar zakat, anak yatim tak peduli. Buktinya, tengok, rumahku besar, mobilku mewah, duitku banyak. Mana Tuhan itu? Mana, mana, mana? Kau hidup berapa lama? Ish, masih tak. Hidup sesuka hatimu. Fa'innaka mayyit. Kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai. Barulah kau rasakan. Lagi-lagi cerita masalah iman. Dan iman itu bukan zahir, tapi batin. Inilah yang mesti ditanamkan lewat pengajian. Makanya kalau mendengarkan lagu, lagu yang menambah iman. Kalau nonton sinetron, sinetron yang menambah iman. Lagu-lagu yang menambah ini, tak usah lagi. Ini lagu yang didengar Cinta Satu Malam. Lagu zina itu. Lagu kotor. Dengarkanlah lagu yang mengingatkan kita pada iman. Mana contoh lagu yang mengingatkan iman? Lagu Nisa Sabian itu banyak orang dengar lagu itu malah ingin kawin lagi.
karena dia tak paham isinya. Tak tahu dia apa isinya, tapi dia suka. Kenapa kau suka? Cantik artisnya itu. Dengarkanlah lagu yang mengingatkan pada mati. Nah, ibu-ibu, lagu Bila Israel. Masih ingat kan? Ah, itu lagu jadul Pak Ustaz. Zaman nenek-nenek kita dulu. Ah, lagu baru yang mati, lagu Pasar Ungu kan ada tuh. Mati. Saya kena tak mau aja nyanyi. Kalau mau udah 5 album keluar. Nah, inilah zakat. Saya tidak mau mendikte Bapak Ibu. Saya tak mau nanya satu-satu. Dabir zakat? Dabir zakat? Tak pernah saya gitu. Tak usah angkat tangan. Tak mau saya zakat. Mau bayar silakan bayar. Yang kalian tak mau tak apa-apa. Neraka masih kosong. Tak mau kalian bayar zakat? Tak usah. Maka yang paling tinggi namanya zakat. Ustaz, saya zakat tiap tahun dah saya bayar. Berarti Bapak tiap tahun bayar zakat? Ya. Yeah. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Yang ku bahas ini zakat mal. Bahasa Arabnya mal. Apa arti mal? Miring. Apa arti mal? Condong. Kenapa disebut miring condong? Karena hati kita condong miring kepada harta. Orang Arab menyebut mal. Orang Inggris menyebut mall. Ada masjid, ada mall. Kemana condong? Mall. Kan ngaku.